Dalam rangka hari jadi ke-71 PGRI serta Hari Guru Nasional 2016, PGRI Tabanan melakukan kegiatan sosial ke berbagai panti asuhan di Tabanan. Kegiatan berbagi kasih dengan anak kurang beruntung, bermanfaat serta bisa menjadikan anak berguna ke depannya. Serangkaian ulang tahun ke-71 PGRI dan Hari Guru Nasional 2016, PGRI Tabanan mengunjungi 3 panti asuhan, masing-masing panti asuhan Gayatri Widya Mandala di Kelurahan Delot Peken, Kecamatan Tabanan, SLBB Negeri yang ada di Pesiapan Tabanan, serta SOS Desa Taruna Bantas. Selain itu digelar seminar pendidikan menyasar guru kontrak sebagai ajang menyamakan persepsi, mengingat guru kontrak merupakan guru muda yang masih minim pengalaman. Pada puncak perayaan, selain dilakukan apel, juga akan diadakan jalan sehat, bersih lingkungan, donor darah, pemberian penghargaan kepada guru berprestasi, serta pemberian bantuan kursi roda. Diputus Antika, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan mengatakan, kegiatan ini rutin dilakukan dalam rangka misi sosial berbagi kasih kepada anak kurang beruntung. Bantuan yang diserahkan tersebut diharapkan bermanfaat bagi anak-anak, serta menjadi orang yang berguna bagi Tabanan. Ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan untuk PGRI Kabupaten Tabanan. Ini dalam rangka misi sosial kami, jadi bakti sosial. Kami istilahnya ikutlah berbagi kasih pada orang-orang yang kurang beruntung. Jadi kami mengunjungi panti asuhan. Artinya kami ikut peduli dalam rangka menyukseskan pendidikan di Kabupaten Tabanan. Kami berbagi dengan rekan-rekan anggota, pengurus semuanya dengan jalan mengunjungi panti-panti anak asuhan yang ada di Tabanan. Mudah-mudahan dengan bantuan kami ini ada manfaatnya lah bagi anak-anak kita yang kurang beruntung ini, dan mudah-mudahan dia menjadi orang yang berguna nanti, khususnya untuk Tabanan, Bali, dan Indonesia pada umumnya. Harapan dari PGRI di usia yang sudah yang 71 ini, kalau ukuran manusia ini kan sudah tua ya, supaya perhatian pemerintah kepada organisasi PGRI khususnya semakin meningkat, semakin bertambah, karena kita ini PGRI semakin profesional, akan mencurahkan segala upaya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka memajukan. Jumlah anggota PGRI Tabanan saat ini 6.000 orang, di mana guru kontrak dan honor diajak bergabung untuk membesarkan organisasi PGRI. Memasuki usia 71 tahun, PGRI mengharapkan perhatian pemerintah semakin meningkat. Saat ini, PGRI sudah semakin profesional, mencurahkan segala upaya disertai tanggung jawab tinggi dalam rangka memajukan pendidikan. Ratna, Bali TV.